Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazik. Okey awak kita, untuk kali ni kita akan bermain game horror pula awak kita, iaitu The Lost Village of Dancer awak kita. Jadi tak silap saya, game ni developer dia daripada Indonesia, memang terbaik awak kita. Jadi sebelum tu kita akan pergi kat language sebab kita tahu yang game ni daripada Indonesia. Oh, mana ni memang ada awak kita, iaitu bahasa. Hoi, mantap awak kita, dia ada dah tukar menjadi bahasa Indonesia awak kita. So kita pergi dekat tentang dulu, mungkin dia akan bercerita sikit pasal game. Ah betul. So kita tengok dia punya sinopsis bagi The Lost Village of the Dancer ni awak kita, iaitu The Lost Village of the Dancer, dancer atau penari yang hilang. Okey, maksud dia adalah sebuah game horror fiction. Okey, di game ini kamu hanya mempunyai sebuah senter dan handphone ni rasa hampir ke sebuah rencana untuk menjelajahi apa desa yang hilang itu. Dikabarkan ada dua orang yang hilang di desa misteri tersebut. Kamu pun penasaran ingin mencari dan menemukan mereka. Okey. Tapi jangan kamu kira petualangan serang ini mudah. Jalanan sangat gelap dan kamu gampang tersesat ataupun terkejut gara-gara banyak hantu berketayangan. Mana ni atu merempoh lah. Nanti kita akan explore lah, macam tu lah, untuk mencari dua orang yang hilang. Okey, ingat kamu hanya seorang manusia, kamu tidak boleh melawan hantu dengan mudah begitu saja. Lebih baik menghindar atau lari. Okey, dia dah bagi kita warning atau kita punya point lah. Dalam game ni kita tak boleh nak fight ataupun melawan hantu. Bila kita jumpa je hantu kejar kita ke apa ke, kita kena lari ataupun menghindar. So okey awak kita, saya tengok game ni dia macam error dia ni terlalu tinggi keluar kita punya skin. So jom kita akan mulakan kita punya gameplay. Okey, di pemula game ni dia menunjukkan dua warga yang hilang ni awak kita. Okey. So another missing person, dua warga yang hilang. Okey. Wow, muka siap ditunjuk awak kita. Peh, gempak siap ada surat khabar eh. Okey. Yang lu tu kita tak dapat nak baca awak kita. Saya nak tahu sebab apa dia hilang awak kita. Okay, accessibly at the same location. Oh, okay, oh, ni di Google Map dan di sini di map lah awak kita. The Lost Village of Dancers. Kuasaan orang kata lokasi lah di mana kampung penari tu awak kita. Okay, di sini dia bagi kita apa? Oh, ada buku dua buah. Patut center ni boleh ambil tak? Oh, boleh ambil. Kamu telah menemukan center. Sebab dia kata dia bagi kita lampu suluh dengan telefon saja awak kita. Okay, ni untuk apa? Okay, robot ni tak boleh buka. Punya almari ni. Okay, ni telefon yang kita kena ambil. Okay, kamu telah menemukan headphone. Okay. Wow, siap ada laptop eh. Okay, kamu telah menemukan. Oh, bateri sebelah sana eh. Saya tekan je awak kita. Sebab saya ingat kita boleh interact dengan ni laptop lah. Rupanya tidak boleh. So jadi saya rasa tak ada apa dah. Kamera ni untuk apa? Oh, kita kena ambil gambar. Okay, ni untuk lapuk. Okay, baik. Tak ada apa dah. Jadi jom. Okay awak kita, kita dah keluar dah awak kita. Jadi misi kita ingin menemukan dua orang yang hilang awak kita. Kita nak tahu pasal apa dia orang ni boleh hilang awak kita. Okay, kena buka lapuk. Eh, gelaknya awak kita. Mari kita cek dulu, takut ada item awak kita untuk digunakan. Ni bunyi apa ni? Bunyinya sebelah sini rasanya. Sebelah sini kuat ni. Bunyi elektrik se. Ada kamar kosong tapi tak boleh nak interact. Okay, sini. Sini pun ada kamar kosong. Jadi jom kita pergi. Mungkin kat tandas ni ke. Sini apa? Oh, tandas ni. Biasa kalau dekat dinu, saya rasa tandas diorang dekat luar. Tak macam kita ni. Macam kita ni tandas dekat dalam. Tapi bergantung kat tempat juga. Ada kalau setengah tempat tu dia buat dekat ni. Dekat dalam rumah, ada yang luar rumah kita. Tapi kamu telah mengunci kunci gerbang. Kat mana saya jumpa? Saya tekan je, saya ingat boleh track. Dan kita mendengar satu suara yang tak enak kita. Wuih, putih anak buat apa dalam tu kita? Dia kata dah jangan cari pasar. So kita dah jumpa kunci gerbang. Okay, ni tak boleh track. Saya tak nak kacau makhluk tu kita. Sebab saya rasa okey lah sikit, makhluk ni tak kejar kita. Okey lah. Okey, kita jumpa kucing gebang rupanya tadi. Saya ingatkan apa benda tadi. Okey, di sini apa benda? Gombahan. Okey. Okey, kita akan explore. Jadi misi kita asalnya kenapa? Oh, ada van tu. Sini tak boleh nak lalu kita. Saya dah cuba tak boleh nak lalu.
Sekejap, saya nak cuba pergi belah sana. Saya nak tengok ada apa. Sebab kita boleh lalu ni. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia ada pahalan. Jadi mungkin kawasan ni je lah kita bermain. Okay, van ni untuk apa? Ni adakah ini van kita? Si ada tampai ni lagi eh. Dua warga yang hilang eh. So, okay, cari bunga geboja di salah satu makam ni kuburan lah kita, yang saya tahu. Okay, ni ke kuburan tu? Okay, makam umum. Wow. Okay, kita kena cari bunga geboja dekat mana. So, okay, saya rasa yang itu kita, bunga geboja, sebab dalam banyak-banyak kuasang kat lain tak ada pula cerah macam tu kita. Tapi still dengar suara yang menyerangkan. Tak apa, kita explore dulu. Takut ada item. Oh, okay, tak boleh explore dah sini. Bagus game ni. Dia tambah bagi kita tersesat ataupun tersasar. Eh, ya Allah, ya Allah, terkejut ma'ai. Janganlah main jumpscare macam tu. Okay, ni kot bunga kemanja dia masukkan. Okay, di sini kuburan. Kita main pijok je. Kita salah ni, kena lalu ikut ni. Terkejut saya tiba-tiba ada makhluk tu. Mujur dia tak kejar kita. Kalau dia kejar, satu masalah bagi saya. Sebab kita nak, bateri dah tak ada ni. Sedap je main. Tutup dulu lah pun. Okay, kita dah jumpa bunga kemanja. Lepas tu masuk dekat van. Okay, van ni nak pergi mana ni? Okay, kita keluar sampai di satu tempat macam rumah berhantu sikit ni. Saya tengok, tapi dia punya grafik nice. Oh, kita punya tayar pecah awak kita. Tapi kita sudah. Allahu akbar. Bunyi apa ni awak kita? Wih, segang wih. Nah, ilah-ilah. Janganlah main jumpscare macam tu. Suara-suara macam tu. Tolonglah. Okay, kita ambil ni dulu. Kita jumpa bateri. Nice. Ya Allah. Suara apa itu? Dekat mana ni? Jadi kat rumah ni, saya rasa kita kena cari something. Wait, tapi saya tak berani nak masuk. Takut ada makhluk. Suara dia dekat. Ke mana suara ni? Oh, dekat situ. Okey, okey, nampak. Okey, saya tak berani nak masuk kita. Hati-hati. Oi, depan ni pun ada ni. Kemungkinan rumah ni kok. Tak boleh masuk. Kalau masuk, kita akan kena nanti. Sini, sini. Ada something tak? Rasa macam ni tak ada kita. Kita terang masuk. Agaklah tak ada apa-apa. Cak! Hei, segang wey. Okay. Yang ni bunyi makin lama makin kuat ni suara kita. Okay, nampaknya misi kita kena cari tayar rupanya. Saya tak baca, kamu telah menemukan ban angkut. Okay, jadi rumah dua ni adalah perangkap. Sekiranya kita masuk memang kena lah. Jangan scare awak kita. So, okay, kita gerak dan baiki balik tayar kita. Sambung perjalanan. Saya ingatkan kita punya destinasi dekat sini awak kita. Rupanya kita punya tayar pecah, jadi terpaksa berhenti dan cari. Dan yang saya tak masuk akal, macam mana tayar boleh ada dalam kuasa ni awak kita. Oi, pelik-pelik betul lah. Okay, laju betul baiki tayar. Oi, kakak punti banyak oh tadi oh. Okay, kita sampai lagi di satu tempat lagi awak kita. Dan apa kita patut buat di sini awak kita? Di tak ada macam objektif lah dekat sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi mungkin ada something kita nak cari. Oh, dia punya suara mantap. Itu pokok pisang saja oi. Wow. Kita dah explore ni. Kan bateri habis mula. Ni boleh interact? Tak boleh ni awak kita. Okay, kita tengok-tengok dulu. Okay, ni apa ni? Signboard menunjuk apa? Jalur alas keramat hanya untuk berjalan kaki. Okey. Adakah ini kita punya tujuan kita? Jom kita pergi dulu. Okey, ada pagar tu. Wow. Saya rasa betul dah ni kita punya tujuan dekat sini sir. Ah, betul apa kita. Dan kita sampai lagi tempat baru. Kita masuk kuasa mana ni? Suara ada kiri dan kanan bunyinya. Ikut jalan tak berumpuk, perhatikan arah panah. Okey, itu satu. Kita jangan dekat-dekat dengan dia kita. Kalau tak nak kena jump scare depan-depan nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kejar cok, dia kejar cok.
Dia kejar con. Dia kejar. Ocon kejar. Betul tak Ocon tu kejar? Ya, yeah, sungguh awak kita Ocon tu kejar. Dia kata jangan siapa tersak. Ikut anak panah. Ikut anak panah. Ikut anak panah. Ikut anak panah. Sebelum tu Ocon tu mana? Okay, kita ambil gambar Ocon. Wow. Okay. Dah. Ambil gambar. Penemuan yang menyerangkan. Kiki, anak panah menunjuk kat sini. Okey, anak panah belah kiri lagi. Kiki ada bateri. Woi, mantap. Mujur ada bateri. Awak kita. Kita kena game horror macam ni. Kita kena mata, kena fokus sikit lah. Baik, lari dulu. Ya, kutilanak tak kejar Mujur. Kutilanak Mujur tak kejar kita. Kita. Okey, ni jalan sebelah mana? Belah kanan. Si Ocon je lah kejar kita tadi. Awak kita. Wui, seram. Hati-hati. Okay, masih jauh lagi ke perjalanan kita untuk menuju ke tempat yang diingin tuju awak itu. Sini macam ada bateri tadi. Bukan. Dia masih kejar tu. Saya rasa dia masih kejar dekat belakang ni. Kita tak boleh main-main sangat. Follow je supaya tak tersesat. Mujulah ada anak panah. Dia memudahkan kita untuk berjalan awak itu. Kalau tak ada anak panah ni. Ai, wey. Dia tak berhenti ni kejar ni. Macam mana ni? La ilaha illallah. Hati-hati, lari. Si Ocon nak buat apa tu dengan kita? Okay, Kak Pu tidur situ. Jadi saya terambil masa syokah. Kita orang tak nak kacau kau ni. Saya tak nak kacau kau. So saya tak tahu kenapa si Ocon tu kejar kita. Okay, sebelah kiri. Wei, jauhnya kita. Adakah saya sesat ni? Dahlah tepat tak ada orang ni. Berani betul dia. Kenapa tak pergi siang-siang awak kita? Alalah tak tersesat. Jujur. Saya tak nak pandang belakang. Kiri kanan ada awak kita. Terus maju. Jangan sampai tersesat lari. Jauh benar awak kita. Oh, akhirnya kita jumpa juga pagar awak kita. Ini mungkin tempat kita main kejar-kejaran awak kita. Terbaiklah. Alamak. Ada bateri ni. Mantap. Alamak. Jangan cakap kena main kejar lagi ni. Tolong jangan main kejar lagi. Alamak. Kenapa ni kamera jangan buat macam ni. Tolonglah. Kak Punti, Kak Ocon. Saya cuma nak lalu nak mencari orang yang dua orang yang hilang tu. Nak tahu kenapa, apa sebab dia orang ni punya, boleh hilang. Okay, ya Allah, hujung sana tu. Ya Allah, lari dulu. Lari dulu. Maybe memang dia. Saya perasan yang makhluk yang bukusang macam tu je yang kejar kita. Kita. Yang Kak Putih dia hanya menangis di tepat dia sahaja. Kita. Okay, anak panah menunjuk dekat sini. Jadi mungkin kita kena masuk kawasan tu. Sebelum tu saya nak terus pergi straight dulu. Nak tengok ada something tak. Ataupun dia sekat. Di sini ada danau kita. Ataupun dia panggil tasik lah. Wow, besar kawasan ni kita. Tapi saya tak nak ambil risiko kita. Sebab si Ocon tengah kejar kita daripada ujung sana tu. So lebih baik kita masuk dulu lah. Di sini apa benda ni kita? Tempat apa ni? Macam mana nak masuk ni? Okay. Macam mana nak masuk tempat ni? Cepat pergi je. Tak boleh lah. Okay. Yang ni buat apa? Dia tulis apa tadi? Cuci tangan. Oh, cuci tangan. Untuk apa? Okay, sekejap. Kita tengok dulu. Oh, ada pintu. Tak perasan. Okey, kamu harus cuci tangan dan kaki untuk masuk. Oh, betul lah. Mana ni ada function lah dekat belakang ni. Saya ingatkan suka-suka. Okey, sini cuci tangan. Habis tu cuci kaki kat mana? Okey, kamu telah menemukan mata air yang pertama. Ui, pelik-pelik ni awak. Ini ke cuci kaki? Okey, ni cuci kaki. Memang mantap awak. Dia punya screen ni susah sikit. Saya dah tekan. Tapi dia punya nak control screen nak kiri kanan ni. Ada detail ada tak kita. Jadi kita dah jumpa dah kedua-duanya. Mujur lah bagi saya game ni. Oh, wish. Awak kita. Hai, anak-anak kecil jangan tengok. Saya tengok macam pelik je ni awak kita. Hai.
Apa dia buat tu kita? Kamu cari siapa? Cari dua orang tu yang hilang. Cari dua orang yang hilang tu. Didengar tak ni? Oh, saya mencari. Dia tolong cakap beberapa orang yang hilang. Dia tolong cakap rupanya. Siapa mereka? Katanya mereka datang ke sini. Oh, mana ni dia tahu dah. Wish, creepy. Ah, tujuan dia orang ni mencari kekayaan. Wish, dia suka tu lain macam kita. Lalu bagaimana saya bisa menemukan mereka? Okay. Iya Nyai. Oh, dia nak jumpa orang tu juga. Jadi kita kena dia akan tunjuk kita cara macam mana nak temu dua orang yang hilang tu. Sebab dia niat dia nak kaya kita. Okey. Apa pula ni awak kita? Tempat apa ni awak kita? Gelaknya awak kita. Okey, dia suruh kita pergi depan. Oh, ada bateri depan ni. So kita akan ambil kamera. Oh. Dan kalau kita pasang, dia macam ada pendinding yang menghalang dua-dua orang ni. Sebab dia orang, dua orang ni kan nak kaya kita. Jadi saya kena pergi dekat dengan dia orang tanpa melanggar ni makhluk ni. Okey, sabar sabar, ikut timer. Sabar. Okey, jom. Oh, wow, akbar. Laju betul lah kita. Terkejut saya. Alamak, kena mula balik ke? Terkena juga eh. Ah, belum belum belum. Mujul. Mujulah, terkejut saya awak kita. Tapi macam mana saya nak lepas ni? Okay. Oh, yang kedua ni laju. Okay, go. Whoa. Whoa, 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 whoa. Okay. Hai. Macam mana nak lepas lah? Okay, okay, kita cuba lagi. Kita cuba lagi. Dah, saya nak tengok apa yang dibuat perjanjian dengan syaitan ni. Ah, okay. Saya faham timer dia macam mana. Oh, okey awak kita. Saya faham. Kemungkinan kita tak boleh pergi dekat. Kita hanya kena bermain di luar kawasan tu awak kita. Sekejap, saya cuba sekali lagi untuk mendapat kepastian. Okey. Ah, tak boleh. Dia macam ada lingkungan ataupun kawasan yang ditutup kawasan. Okey, okey, okey. Apalah, yang first tadi je terkejut kita. Yang ni dah tak terkejut. Sebab lama dah tinggal game horror tu jadi terkejut ni. Okay, okay, okay. Kita tengok daripada luar je. Dah mengambil kamera. Wow. Terlalu nak kaya, rela jual diri ke syaitan nak kita. Oh, kita mampu tengok macam ni je. Ambil gambar sebagai bukti. Okay, dia dah kaya. Kenapa dia duduk main kereta kat situ kita? So, okay. Jadi, rasa tujuan kita dekat ni, rasa van ni kita. Jom. Ah, betul. Jadi kita terpaksa tinggal je. Saya cuba dah nak masuk mengikut timing, tapi tak boleh. Hey, kenapa kita kembali balik di sini? Oh, jadi kita punya key dah sesat. Wih, dah tamat. Peh, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkau segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran surah 3 khabar 3:26 macam tu lah. Okay, tamat dah kita. So, kita punya game ni dah habis dah ke kita? Okay, kenapa dia masih dekat sini? Oh, jadi dah tak ada apalah kita punya tujuan nak buat kita. Kalau dia excited sekarang, kemungkinan dia akan menjadi rotate balik kita. Sebab dia dah tulis dah tamat di situ. Sini pun tak ada makhluk. Just saya nak cuba balik dekat rumah semula. Tengok ada apa-apa yang terjadi ataupun apa-apa yang terbaru.
Okay, dah ada waiter. Jadi kita punya misi dah selesai waiter. Memang terbaik lah waiter. Okay lah, awal-awal kita untuk the game The Lost Village of the Dancer sampai di sini terlebih dahulu. Memang terbaik lah. Dia punya game dia jalan simple dan memudahkan bagi player untuk pemula untuk bermain game horror lah waiter. Sebab dia tunjuk guard satu persatu, kita boleh lalu sini, kena lalu sini, lalu sana. Oh, memang terbaik lah. Dan dia pun bagi tahu kenapa dua orang tu hilang secara misteri. Rupanya dia ada buat perjanjian dengan syaitan untuk menjadi kaya waiter. Memang terbaik lah waiter. Jadi terima kasihlah kepada yang telah menonton. Kalau korang enjoy dengan video ku ini, kita akan bertemu lagi di next video. Bye.